Halo sahabat Satwopedia, masih bersama channel ini ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memberikan makan ikan wolfis malabar atau Hoplias malabaricus dengan beberapa ikan kecil ya. Nah, salah satunya ikan mujair nila ya teman-teman. Nah, sebelumnya jika kalian belum subscribe channel ini, silakan kalian klik tombol subscribe dan tekan ikon notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel Satwopedia. Nah, kita lihat ya, ikan wolfis malabar ini termasuk ikan yang mengendap-endap ya teman-teman. Dalam memangsa-mangsanya bisa kalian lihat sendiri ya. Tonton terus videonya sampai habis. Nah, percobaan kedua dengan ikan mujair nila ya. Siripnya sudah saya potong agar tujuannya nggak agresif lagi ya teman-teman. Jadi langsung bisa disergap ya. Nah, bisa kalian lihat ya. Langsung disergap oleh ikan wolfis malabar. Nah, di sini terlihat untuk proses makannya cukup lama ya teman-teman, karena ukuran ikan mujair nila ini hampir sebesar ukuran mulut dari ikan Hoplias malabar ini ya teman-teman, jadi agak sulit ya. Nah, kita lihat ya seberapa lama ikan mujair ini sampai masuk ditelan ya teman-teman. Bisa kalian lihat ya, untuk bagian ikan mujair nila hampir semuanya sudah tertelan ya teman-teman, tersisa hanya bagian ekornya saja. Kita akan lihat apakah berhasil untuk ikan wolfis malabar ini menelan semuanya. Nah, sudah habis ya teman-teman untuk ikan mujair yang pertama. Langsung saja kita akan coba masukkan mujair nila yang kedua ya teman-teman. Nah, ini pada saat memakan ikan mujair yang kedua, namun saat memangsanya nggak terekam ya teman-teman. Kita lihat saja langsung ya. Jika ikan mujair sudah di mulut ikan wolfis malabar. Nah, pada proses ini sama seperti bagian awal ya teman-teman. Untuk proses makan ikan wolfis malabar ini cukup lama ya, karena ukuran yang ikan mujair nila yang kedua ini cukup besar ya teman-teman.
Nah, mungkin video kali ini segitu saja. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa tonton terus video di channel Satwa.